Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sementara untuk mengenang rekan kita almarhum Om Doy untuk Rongkel, jadi kita hari ini melaksanakan acara Dongkel, walaupun memang posisi kita cuma bertiga karena ini acara-acara mendadak. Untuk itu, kepada rekan-rekan minta doanya supaya kita diberi kelancaran, kemudahan, dan untuk almarhum juga diberi ketenangan di alam sana. Amin. Dan untuk kita yang Dongkel, mudah-mudahan diberi bahan yang lumayan bagus lah. Intinya bagus gitu aja. Jadi kepada rekan-rekan yang mungkin mendukung dengan acara Dongkel kita, minta doanya aja. Selamat sore guys. Waktu sudah menjelang maghrib, tapi suasana pendongkel sejati tidak pernah kenal lelah dengan sisa-sisa energi yang sudah terkuras setelahnya mendongkel beberapa babon. Tetap bertahan dan terus melakukan perjuangan demi menempatkan babon-babon yang lebih inti. Begitu guys, diinformasikan dari Cikoneng Pamengpek. Selamat sore. Inilah guys penampakan sesosok wajah ules serut yang sedang melaksanakan dongkel dengan emosinya karena melihat babon yang begitu super dan inti. Dilihat dari kondisi batang dan akar yang begitu rangaek, saudara-saudara, kesana kemari. Demikian berapa oleh serut. Dilanjut kembali guys, inilah babon yang sedang didongkel oleh Paule Serut dengan sisa-sisa tenaga yang tersisa, dan ini hasilnya sudah mulai terbuka lebar dari mulai akar hingga batang. Inilah yang disebut guys babon inti. Penampakan sudah mulai kelihatan berwujud. Demikian guys, selamat sore. Cernih lah apa ya. Water, drink. Wah mantap boleh. Iya sih mewah, istimewa. Wah inti. Wah, kali dia Pak Bos. Oh, disaga dia apa enak. Iya dia. Wah nyambung tuh, ya. Oh benar mantap. Nyambung tuh. Aduh mame ya. Nona itu dia serut sana. Wah ya akan dia. Mantap ini ya. Tuh. Tuh akar dia anaknya. Ini akar tuh. Berarti ya lana kera. Di mana ya? Di luhur boleh deh anak mah. Kirang itunya. Tidak seimbang. Berarti dia palingnya. Iya, nih tidinya. Oke, atuh. Berapa badal pas dia nih? Dia ya akar deh. Huh.
pakan. Kelihatan. Terus kok mangar gaji na pole? Paling sah. Seki weh, jangan na de canak ieu. Biar bade ala. Engke ieu na. Seki ieu semua. Ieu mah seki paling di canak sadaya na. Jadi ieu berarti kada halap seki ieu. Heeh. Nya. Nyetan ke teh. Pohon inti na ieu. Ieu aya ieu. Heeh. Si gurita. Masih on? Masih on. 2 menit. 5 menit. Wah, ya akar. Pani, Pak, ini dia, Pak. Guys. Iya, pan paling laming dongkel mah ya. Iya, jawarana kalaming, Pak. Mana lebar pemi. Ber. Teu maksimal teh mah. Tu akar dihanap. Nya bang jiwa. Oh, akar dihanap masih kene. Aya. Selamat sore, guys. Ah, ini yang namanya pendongkelan yang cukup lama karena hasilnya mau dimaksimalkan supaya akar-akarnya bisa terbawa dan bisa dimodifikasi sedemikian rupa supaya menghasilkan hasil yang sempurna. Demikian, guys. Nah, ini sesosok wajah pendongkel sejati Paul Lesrut. Dengan gaya yang semangat, gaya yang rumahu, saudara-saudara. Aduh. Tapi tak kenal lelah, terus berjuang Paul Leh. Berapa Ule Serut? Eh, kena foto. Aduh, hanas geus. Guas gaes ah. Inilah, guys, penampakan sesosok wajah Ule Serut yang sedang melaksanakan dongkel dengan emosinya karena melihat babon yang begitu super dan inti. Dilihat dari kondisi batang dan akar yang begitu rangaek, saudara-saudara, kesana kemari. Demikian, berapa Ule Serut? Waduh, sejadinya pada di pasir pintunya itu lah. Alhamdulillah. Oke, selamat sore, guys. Inilah pendapatan hasil akhir dongkel hari ini hingga menjelang sudah mau maghrib, guys. Inilah hasilnya. Syukur alhamdulillah mendapatkan babon-babon yang begitu super dan inti dengan akar-akar yang maksimal dan kondisi batang yang peluah-peluih. Demikian, guys. Sekarang sudah mendekati kendaraan menuju pulang kembali ke Garut. Demikian, guys. Selamat sore.